Halo teman-teman sahabat Desa Tani, bertemu lagi bersama saya kali ini kita berada di lahan pertanian ya. Lahan pertanian. Halo rekan-rekan sahabat Desa Tani, kali ini kita bertemu lagi bersama saya. Nah, kali ini kita berada di lahan pertanian ya rekan. Kita sedang melakukan pengolahan lahan, yaitu pengolahan lahan pengemburan tanah ya rekan-rekan. Kebetulan ini kita berada di posisi sedang menghero ya rekan. Hero itu untuk mencacah tanah agar menjadi gembur ya rekan-rekan, menggunakan traktor roda 4. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, bisa kita lihat. Nanti kita lihat cara kerjanya itu rekan-rekan. Di sana ada traktor yang sedang bekerja ya, traktor roda 4 tentunya. Nah, menggunakan John Deere rekan-rekan ya. Jadi kegiatan hero bisa dilihat tuh. Penggunaan traktor saat menghero emang kita menggunakan kecepatan tinggi ya rekan, agar lebih cepat lah dari biasanya, karena agar tanahnya benar-benar terbalik sempurna rekan-rekan, terjadi pencacahan gitu. Jadi tanahnya gembur rekan-rekan, bisa kita lihat ya, tanah begitu terombang ambing ya, tercacah semua ya. Jadi gembur rekan-rekan tanahnya. Tanahnya benar-benar tercacah dan tidak ada kumpalan-kumpalan ya. Karena kita nanti akan dilakukan tracking ya rekan-rekan. Jadi setelah ini dilakukan riceran pembuatan bedengan. Nanti kita bagikan juga videonya ya rekan-rekan. Nah, kali ini kita melihat hero. Nah, ini dilakukan setelah dilakukan pembajakan rekan-rekan. Jadi setelah dibajak lalu dilakukan hero. Hero-nya bisa dilakukan dua kali. Hero 1, hero 2. Tergantung dari kondisi lahan ya pastinya. Kalau lahannya masih terlihat bongkahan-bongkahan besar, belum tercacah semua, maka kita lakukan hero lagi. Oke rekan-rekan, kita lihat lagi ya posisi traktor hero ini digandeng oleh traktor John Deere, implementnya hero. Jadi sangat menarik lah kalau dilihat ya. Bagi yang menyukai mekanisasi pertanian seperti saya, maka melihat seperti ini menjadi hiburan tersendiri rekan-rekan. Karena saya juga melihat tanaman yang bagus itu sangat senang rekan-rekan. Oke rekan-rekan, di video sebelumnya juga sudah saya bagikan ya, membajakan tanah ya. Nah, ini lanjutan dari kegiatan pembajakan, yaitu hero, pencacahan tanah agar terlihat lebih gembur ya. Tanah kita gembur sehingga subur tanah kita nanti rekan-rekan ditanam. Ini sangat penting sekali rekan-rekan dalam ilmu pertanian, penggemburan tanah. Caranya dia selalu bertambah sedikit demi sedikit ke arah sana terus, nanti membentuk lagi sebelah sana. Kalau sini sudah terkena hero semua ya, ini kan kelihatan ya, di sini ada garis itu yang sebelah sini sudah terkena hero, di sini belum. Nah, begitu pun sebelah sana, mulai lagi yang baru itu, garis baru ya. Nanti kalau ini sudah selesai, karena kita masuknya ke dalam ya, maka kita buat lagi ke arah sananya, sebelahnya. Nah,
Itu tadi ya rekan-rekan, cara menghero atau kegiatan hero pada tanah setelah dilakukan pembajakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih telah menonton. Salam operator Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.